Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendapat undangan yang spesial dari abang saya yang sudah luar biasa. Namanya Bang Norman. Ya, ini pelukis hebat di Aceh. Norman Hidayat. Jadi kalau beliau duduk sebentar sama beliau, beliau bisa mensketsa wajah kita. Ya, dalam hitungan menit. Subhanallah, dan hasilnya tuh dahsyat. Oke. Okay. Tapi hari ini saya bukan nggak ngomong tentang Bang Norman. Saya ngomong dengan satu orang yang luar biasa, yang lagunya selalu menjadi lagu idola saya. Beliau dari grup nasyid Raihan. Nama beliau adalah Bang Mujibur Rizal. Assalamualaikum, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berbahagia bisa bertemu di kedai kopi Cut Ngoh. Cut Ayah, satu kedai kopi tema kampung ya, kedai kopi kampung. Jadi mungkin selama ini di Aceh, kita sering di Aceh ya. Tempat yang baru, sangat recommended untuk datang kemari ngopi bersama. Baik. Jadi Bang Abang, subhanallah nih saya bersyukur di sini juga ada Pak Dr. Husnan. Dr. Husnan. Ada Abang kita nih yang Bang subhanallah, Bang Marlian, Bang Marlian Awi, Bang Ar, dan ini Bang Norman ini. Ini tokoh pelukis Aceh dahsyat. Nah sekarang, karena saya bersyukur sekali kepada Allah ketemu dengan abangku tercinta ini. Karena lagu ini sudah menjadi favorit saya sejak saya SMA. Jadi lagu ini sudah saya hafal dan saya sudah rekaman lagu ini. Dan lagu ini pun sudah masuk di YouTube juga. Nah, gitu ya. Tapi karena saya hari ini ketemu sama salah seorang teman-teman Raihan. Bukan teman-teman. Grup intinya Raihan Malaysia. Saya mau nyanyi bersama beliau, insyaAllah. Judul lagunya adalah Damba Cintamu. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Ku sering melanggar laranganmu dalam sadar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhanmu walau sadar aku milikmu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku alfa. Begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Ku sering berjanji depanmu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis keranamu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Bagiku ingat petangku alfa. Begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, kau pimpinlah diri ini
yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Kau pengasih, kau penyayang, kau hamba-hambamu. Selangkahku kepadamu, seribu langkah kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurgamu, tapi tidak pula aku sanggup ke nerakamu. Ku takut kepadamu, ku berharap juga padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat, seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat. Moga ku kan selamat, seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat. Makasih ya bang. Sama. Luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah hari ini ketemu sama salah seorang personil Raihan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.